benar-benar gratis nggak pada tanya? Betul. Kan biasanya kalau ada ini nanti ada biaya administrasi, ya, ada biaya ini ya biaya itu, tidak ada biaya sama sekali. Nih tinggal bawa hewannya, sing gitu. Radian Pet and Care kan mau buka cabang baru di Palembang. Aku mau ke sana loh. Makanya kamu juga datang ya, biar bisa ketemu sama aku. Sekalian temenin makan pempek. See you. Di hari nanti akan ada apa sama? Akan ada grand opening cabang kita yang ke-15 di kota kelahiran saya, yaitu Palembang, Sumatera Selatan. Kota nah, Pempek ya? Bukan kayaknya dong. Bukan, terus kota apa? Kota Jembatan Ampera. Oh, Jembatan. Nah, ada apa? Seperti biasa, kita akan ada steril gratis, dok. Kemudian ada pengobatan gratis. Kemudian ada vaksinasi rabies gratis. Yang jumlahnya total semua lebih dari 2.000. Banyak banget ya. Iya. Dan hari ini Mas Dharma di H-3 ini ternyata banyak sekali masyarakat yang datang menanyakan teknis di hari Minggu itu gimana sih caranya untuk bisa ikut. Bener-bener gratis nggak pada tanya? Betul. Kan biasanya kalau ada ini nanti ada biaya administrasi, ya, ada bener, biaya ini ya biaya itu. Tidak ada biaya sama sekali. Nih tinggal bawa hewannya, sing gitu. Tinggal taruh sini. Obat-obatan yang disuntik semuanya gratis. Jasa dokter juga gratis. Biaya vaksinasi, vaksinasinya gratis. Biaya administrasinya gratis. Semuanya gratis. Udah gratis semua, pulang dapat goodie bag. Akan ada goodie bag untuk 400 sampai 500 pengunjung pertama. Betul. Jadi jangan ketinggalan. Kalau saya sih nggak mau ketinggalan. Yuk, kita ikut. Ya, ini ada silakan. Ikut di bank yang sudah dipersiapkan. Oh iya. Oh iya nih. Ya kita pet shop kita ini berapa pertama pet shop kita di depan. Ya kebutuhannya lumayan lengkap ya. Di sini ada makanan terapi, kemudian makanan terapi, kemudian ada beberapa kebutuhan, aksesoris, ini kemudian juga ada suplemen produk ya. Yang memang aman tanpa mengalami dokter ya Mas. Betul. Ya. Jadi kalau di Radiant Pet and Care kita membedakan antara obat yang memang harus pakai resep dokter sama tidak. Jadi yang tidak pakai resep dokter bisa dibeli bebas, tapi untuk obat-obatan yang menggunakan resep dokter wajib diperiksa dulu oleh dokternya. Harus rekomendasi by dokter. Nah, nanti ini ada ruang pemeriksaan pertama. Tapi masih berantakan. Iya, ini ada ruang tunggu. Kemudian di sini nanti akan ada, nah ini dia. Nah, tuh. Lihat goodie bag goodie bagnya. Ada dari yang pertama nih, ya berdus-dus ya, banyak banget. Dari, terima kasih Purina, ya. Terima kasih dari Purina. Kemudian ada disiapkan Natur juga Bright. Dari Natur Bright, ya banyak banget. Dari Nipet, aduh. Purina lagi, tapi ini dari Proplan. Betul, ini ada dari Kitchen Flavor. Kitchen Flavor. Ada lagi, ini dari Meo. Dari Agrofeta. Kemudian ada, banyak banget ya. Banyak banget. Bawa-bawa masih banyak banget. Ini dari Friskies, ini dari Easy Light. Pokoknya untuk 400 sampai 500 orang yang datang pertama akan mendapatkan goodie bag. Goodie bag. Belum lagi nanti akan ada iya. Banyak yang hadir, antri, nanti akan ada kuis-kuis, putar kesana ya, banyak gimmick-gimmick, banyak door prize yang akan kita bagikan. Pokoknya, jangan mau ketinggalan. Oke? Lanjut dokter ke lantai 2. Lantai 2 ya, silakan. Mau ikut? Enggak. Oke, berarti dengan saya langsung yuk. Kita lihat lantai 2. Kemarin sih kita udah ke lantai 2 ya. Tapi tetap hari ini kita ke lantai 2. Bener gratis nggak sih? Belum ada lah di kota Palembang yang bener gratis. Bener 100% gratis, gratis, semuanya gratis. Oke, kita sampai sini aja ya.
ini di ruang operasi. Tapi belum siap semua, namanya juga masih persiapan, hari ini 3. Dan sekali lagi, jangan lupa untuk semua warga Palembang dan sekitarnya untuk hadir di Grand Opening Radiant Pet & Care yang ke-15. Jadi cabang yang ke-15. Semuanya serba gratis. See you, sampai ketemu di tahun 12.